Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para jurakan dan teman-temannya. Kembali lagi di channel Kesudin. Kali ini saya berada di Pasar Hewan Gombong, buka setiap hari Selasa dan Jumat. Ini ada sapi pakalan jenis peranakan ongol atau PO. Ini kita juga bisa tanya-tanya harganya. Mas, angsal tanglet regone mboten, Mas? Monggo. Ini yang sebelah sini harga berapa nih, Mas? Ini kisaran 16-an. Sampai ini? Iya. Ini 16 juta sampai sebelah sana. Iya. Usia kurang lebih sekitar berapa bulan ini, Mas? Satu tahun ada? Satu tahun lebih lah. Satu tahun ini lebih ya? Lebih 15 bulanan. 15 bulanan ya. Harga berapa tadi, Mas? 16 jutaan. Kisaran 16 jutaan. 16 jutaan. Wah, mantap sekali. Ini juga cukup tinggi ya, Mas. Harga 16 juta ini pakalan untuk sapi PO ini sudah bisa dinaikkan belum kalau usia segini? Belum ya? Ya sudah, tapi kadang kan tenaga si sapi belum kuat. Iya. Tergantung sama beban yang mau dinaiki, Mas. Iya. Mungkin kalau anak-anak kalau sekiranya jenengan ya kaboten ya. Kaboten. Ini harga 16 juta seperti ini, teman. Sapi peranakan ongol. Usia kurang lebih sekitar 1 tahunan ya, Mas. Bisa lebih. Dengan spesifikasi seperti ini. Ini diantara ini yang paling super nih, Mas? Menurut saya paling yang ini ya? Rego 16 sih. Ini udah laku yang sebelah sini? Itu yang dua. Oh, yang sebelah sini ini? Iya. Harga 16 juga? Enggak. Harga piro? Masih kurang. 30-nya lebih. Oh, 3, oh 2 ekor. 30-nya lebih ya, teman? Ini. Belum kurang. Bakalan sapi PO teman, usia kurang lebih sekitar 1 tahunan seperti ini, dengan kaki yang cukup tinggi dan mungkin kalau untuk penggemukan ini masuk teman, pembesaran di harga 16 juta. Ini paron jenengan cinta namanya, Mas? Mas Amri. Mas Amri. Iya. Tak suwun nomor HP apa angsal, Mas? Oh, ten nomor apa? Pinten, Mas? 085 201 839 957. Mas Amri. Iya. Ini Mas Amri, teman. Ini ada yang 2 ekor laku 30 juta lebih, Mas. Ini sebelah sini saya tak izin meliput. Ini, teman. Cukup bagus. Kita fokuskan dulu. Wah, ini harga 30 juta lebih ini laku 2 ekor, teman. Yang ini sama ini tadi Mas Amri bilang ini sedang ada penjelasan mungkin mau dipatenin atau apa, saya enggak begitu paham. Biarkan mereka berdiskusi. Ini seperti ini spesifikasinya, teman. Harga 15 jutaan berarti 30 jutaan 2 ekor. Seperti ini spesifikasinya. Cukup tinggi kalau kita lihat perbandingannya. Sama Mas Amri ini kurang lebih tinggi sekitar 100 berapa ya, tingginya piro, Mas? Kira-kira, Mas, sekitar berapa tinggi? Iya, sekitar 120-an. 120-an ya, tinggi kurang lebih 120-an. Ini bisa dilihat perbandingan antara Mas Amri dengan sapi-sapinya. Kita lihat bagian kepalanya, teman, di sebelah sana. Wah, ini bagian kepala sapi dari Mas Amri yang harga 15 jutaan, 30 juta lebih 2 ekor nih, teman. Kalau kita lihat sapinya cukup murah menurut saya, teman. Ini bisa untuk dibesarkan atau mungkin untuk sapi tunggangan, tapi dengan catatan dilatih dulu. Ini harga yang paling besar ini ya tadi, harga 16 jutaan tadi sebelah sana. Mantap. Wah, ini juga ada bakalan PO lagi, teman. Harga berapa, Mas? 18. Harga 18 juta. Bakalan. Usia kurang lebih berapa bulan? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ini harga 18 juta. Bakalan. Gua piro, Mas, hari ini, Mas? 2. Ini sama yang sebelah. Ini yang ini ya. Rego piro sing iki? Oh, sing kotak iki. Rego piro, Mas? 17,5. Oke, ini tadi harga 18, seperti ini usia sekitar 1 tahun setengah. Dengan punuk yang tinggi menjulang. Nah, kaki seperti ini dengan gader atau
kulit leher yang cukup panjang. Ini sapinya kan. Terus ini yang harga berapa tadi, saya lupa lah, 17 atau berapa ini. Ini sudah sedikit lebih tua dari yang sebelah sana, tapi kakinya kurang bagus, agak sedikit menekuk, tapi itu skala pembesaran 3-6 bulan mungkin bisa. Oke, mantap sekali teman. Tadi review atau update dari ke sapi bakalan PO bersama Mas Erik atau siapa itu tadi, saya lupa. Oke, demikian liputan saya, semoga bisa membantu teman-teman cari sapi bakalan PO.